Salam NUB kepada semua ahli-ahli NUB dan juga kepada semua warga pekerja. Sembang pekerja bersiaran lagi bersama saya, Pak Witra dan Brother Yus Hamizan kita. Apa khabar, Brother Yus? Baik, baik, baik. Okey, bro. Baru-baru ini, FB NUB ada keluarkan artikel yang menyeruh semua ahli-ahli NUB berpiket di HSBC Jalan Bukit Timbalan JB, kan? Betul. Nampaknya tindakan terhadap HSBC ini masih berterusan. Jadi, apa yang menyebabkan NUB berpiket kali ini? Okey, betul. Okey, mula-mula sekali kita beritahu dulu. Kita nak beritahu dulu. NUB memang takkan berhenti dengan pelbagai usaha. Contohnya, seperti berpiket lah. Selagi isu-isu yang dibangkitkan sejak sekian lama di HSBC tu tak diselesaikan. Okey, dia yang berkenaan dengan apa yang menyebabkan dia berpiket kali ini. Sebab baru-baru ni kita ada panggil CEO HSBC untuk adakan mesyuarat yang dipanggil standing committee. Yang ini selaras dengan perjanjian kolektif kita lah. Tapi diorang gagal lah untuk hadir, untuk adakan undingan tu. Oh, okey. Cerita pasal CEO HSBC ni. Kalau tak salah saya, sebelum ni dalam salah satu episod Sembang Pekerja ni, Bro YY pernah ceritakan hampir 130 tahun HSBC tidak lantik rakyat tempatan sebagai CEO dia. Jadi selepas tu sekarang kita dapati mereka ada lantik salah seorang rakyat tempatan. Sekarang CEO mana satu yang yang tak datang? Sebab dua-dua masih ada, kan? Actually disebabkan dua-dua tu masih ada, dia panggil pun kedua-duanya untuk adakan rundingan tu. Sebab yang satu tu tak pergi-pergi lagi. Jadi dia pun kita jemput sekali. Tapi macam apa yang kita pernah katakan sebelum ni, dalam sembang pekerja, pengurusan kat HSBC ni sebenarnya nampak dia memang sebenarnya tak nak selesaikan semua isu-isu yang kita bangkitkan. Sejak 3 tahun kebelakangan ni memang sebab tak pernah selesai, kan? Jadi nampak sangat kat sini yang pengurusan HSBC dia nak berterusan mencabuli hak dan nasib ahli-ahli NUB yang rata-ratanya daripada kalangan B40 dan M40. Okey bang, apa yang saya dapat tahu, pertikaian dan ketidakadilan yang dilakukan oleh HSBC ini melibatkan hampir 300 pertikaian. Boleh tak bro YY kongsikan kongsikan sikit dengan kawan-kawan kita secara ringkas apakah pertikaian tersebut? Tapi janganlah sebut semua, nanti sampai ke malam panjang sangat sebab 300 kan. Okey, boleh, boleh. Macam yang kita semua tahu, sembang pekerja pun dah pernah sentuh banyak kali tentang pertikaian dengan HSBC sebelum ini. Okey, tapi antara isu yang utamalah yang menjadi penindasan dan diskriminasi yang HSBC buat ni dalam pertikaian ini berkaitan dengan dia berhentikan pekerja melalui skim VSS sewaktu dalam pandemik. Sewaktunya dalam pandemik ni orang semua dalam kesusahan, kehilangan kerja, dia berhentikan orang pula. Jadi kita pun ada sentuh tentang dia punya, dia sumber luarkan fungsi-fungsi dan tugas ahli-ahli NUBE dan berikan kepada pihak ketiga. Dan juga ada tugasan tu yang dihantar ke luar negara untuk dibuat oleh pekerja luar negara, sedangkan bisnes di Malaysia. Dan ada yang lebih malang lagi, kerja-kerja tu semua melibatkan ahli-ahli NUBE, macam saya cakap tadi, B40, M40. Selain dari itu, HSBC ni dia jelas tak hormat dengan NUBE apabila kita tengok dia selalu menggunakan taktik melengah-lengahkan rundingan penyelesaian. Lepas tu dia pun ada bersikap selektif terhadap pegawai kesatuan untuk berunding. Sekejap bang, apa yang abang maksudkan dengan sikap selektif tu? Sikap selektif tu dia sebab setiap kali kita cuba adakan rundingan dan hantar wakil pegawai NUBE untuk berunding, bank nak tetapkan syarat yang diorang takkan teruskan rundingan kalau ada beberapa pegawai NUB yang hadir. Dia tak nak. Jadi padahal tugas untuk tetapkan pegawai mana yang hadir dalam mesyuarat bukan peranan bank. Itu peranan NUBE. Tapi sekat sini HSBC dia sibuk-sibuk nak tetapkan siapa yang perlu masuk mesyuarat atau tak. Jadi itu tak ikut perjanjian kolektif. Betul. Selain daripada itu, apa lagi pertikaian yang ada bang? Okay, selain daripada itu, bila HSBC buat macam ni, kan, pegawai-pegawai kesatuan tu nanti akan hadir ambil kat mesyuarat tu. Lepas tu bila dah datang, diorang akan dihalang masuk daripada peranan mesyuarat. Okey, bukan tu je sis. Malah bila pegawai-pegawai ni datang kat premis bank tu, walaupun antara pegawai ni ada yang merupakan kaki tangan HSBC sendiri, macam saya. Okey, tapi diorang semua ni dilayan, kita semua ni dilayan macam penjenayah. Maaf sekejap bang. Kenapa abang kata dia pegawai-pegawai dilayan sebagai Sebab macam mana? Tak ada. Saya sendiri pun alami benda ni. Bila kita datang nak kena daftar masuk untuk soal keselamatan, kita faham. Kita daftar masuk. Tapi bila nak masuk tu, kemudian kita bawa beg, dia nak selongkar dan nak periksa beg kita. Lepas tu bila yang apa yang memang saya selalu perasankan tiap kali kita hadir ke bangunan HSBC untuk bermesyuarat ataupun apa-apa urusan pun, pergerakan kita ni akan dirakam. Bukan setakat rakaman CCTV je. Malah ada kaki tangan keselamatan yang akan rakam kita dengan gunakan handphone diorang. Jadi sebenarnya pertikaian ni sis, dia masih berlaku dan masih berterusan sampai sekarang. Sebab pengurusan HSBC sekarang ni
kalau kita tengok tindakan-tindakan yang diambil, sebenarnya dia mengamalkan dasar anti kesatuan. Sebab tu kalau tengok pengurusan HSBC ni, dia sentiasa cari alasan untuk elak daripada berunding dengan kita. Betul bro, nampaknya memang itulah yang berlaku, sebab kita boleh nampak penindasan yang dilakukan oleh mereka dalam memberhentikan pekerja. Betul. Dan outsource kerja-kerja. Betul. Ini adalah daripada kalangan B40 dan M40 yang kebanyakannya adalah ahli kesatuan kita. Betul. Okey bro, saya percaya masih ada banyak lagi petikan yang ditimbulkan. Dan mungkin kita boleh bincangkan dengan lebih mendalam dalam episod kita seterusnya. Betul. Episod yang lain lah. Yes. Okey, boleh. Okey, boleh, saya boleh. Pertikaian memang banyak. Sebab macam saya katakan daripada awal tadi pun, kita tengok sekarang ni tindakan tak adil, tak profesional HSBC ni sebenarnya dah melampau. Lepas tu mencabar kesabaran ahli-ahli UBE sendiri. Jadi penayaan dan pencabulan ni pula diorang buat ni, kalau tengokkan kita sekarang ni tengah dalam pandemik. Semua orang tengah susah sekarang. Betul. Kenapa HSBC nak tambah kesusahan kita? Okey, saya setuju bro. Sebab itulah dalam episod Sembang Pekerja kali ini, kita juga nak ambil kesempatan untuk mengajak kawan-kawan kita semua berpiket. Betul tak bro? Betul, betul. So kat mana kita nak piket kali ini? Okey, kali ini kita akan mulakan piket kebangsaan. Okey, kita akan mulakan bertempat kali ini di HSBC Jalan Bukit Timbalan di Johor Bahru. So kita nak kawan-kawan kita dan juga warga pekerja hadir pada 10 hari bulan Mac 2022 jam 1.30 petang hingga 2.30 petang di HSBC Jalan Bukit Timbalan nanti. Sebab sis, kita harap dengan kehadiran dan sokongan daripada semua ni, nanti dapat menunjukkan solidariti pekerja ni akan boleh membawa perubahan. Setuju bro. Dan sebelum kita tamatkan episod Sembang Pekerja kita kali ini, saya juga nak ambil kesempatan untuk ingatkan lagi semua, ingatkan kepada semua ahli NB kita, jangan lupa untuk sertai piket HSBC di branch mana? HSBC Jalan Bukit Timbalan. Ya, Jalan Bukit Timbalan pada 10 Mac, bermula pada 1.30 petang hingga 2.30 petang. Betul. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam episod Sembang Pekerja yang lain, InsyaAllah, pada masa yang akan datang. Sembang Pekerja NB ini dibawa khas untuk anda oleh National Union of Bank Employees. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.